sekalipun dengan nu cacin, sekalipun dengan nu makin, sekalipun dengan nu fitnah. Justru tatkala arak merik bersyukur apabila arak dengan merik, arak dengan caci, arak dengan maki, arak dengan lengiangan, apa tak syukuri bau ta'amalan hadis Nabi nu wa'fu amman zolamaka. As-sabi'u ad-du'a'u alal khalqi. Dan yang ketujuh diingatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa kita sebagai muridnya walaupun melalui kitab ini, karena sudah jelas sanad keilmuan sampai ke Imam Al-Ghazali telah nyambung. Karena tiang sendiri aji di masaih-masaih atau guru-guru kita yang ada di Mekah Al-Mukarramah, terus sampailah kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa nasihat Imam Al-Ghazali yang ketujuh? Jangan sama sekali gunakan lidahmu itu untuk ad-du'a alal khalqi. Apa maknanya addu'a alal khalqi? Du'an dengan celaka, kadu bewih. Jangan itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jangan doakan, justru yang dianjurkan adalah kita gunakan lidah ini untuk mendoakan orang kepada kebaikan. Sekalipun mereka itu orang yang melakukan keburukan itu melakukan keburukan, hadahullah, mudah-mudahan mau hidayah leman Allah. Seperti itu kita doakan, mudahan selamat, mudah-mudahan, intinya kebaikanlah kita doakan kepada mereka. Dini duan lengi, mudahan palot. Itu kan biasa doa, doa kita itu. Pelot gamak no. Ah, ini tidak baik. Tidak baik seperti itu. Sekalipun yang dia lakukan ada hal yang tidak baik, tapi tetap tidak boleh kita doakan dia agar dia celaka. Dan pacu memang, ngakalan doang gawe, nipu doang gawe, ngerampok doang gawe. Tapi ini kanggu doang, lengi. Justru kita doakan agar dapat hidayah. Mudahan pacu, mudahan terkerisa isi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita doakan Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudahan terkerisa gama umat Nabi Muhammad. Ya kena Allahumma aslih umat. Jadi bisa dibaca umat, ummata tak marbutah kalau wakaf ummah. Bisa juga dibaca menjadi tak tanis umat. Nah, itu kalau ilmu nahunya. Ya, kan begitu. Jadi ummah sebenarnya ummah, nahdoh, pursoh, apa yang dah misal, balagoh. Bisa juga di balagat. Okay. Ummatun tak marbutah namanya, tapi boleh juga dibaca ummah. Nahdat misalnya, bisa saja seperti yang namanya orang bisa nahu mau-maunya dia. Seperti itu. Saya sirik nak boleh ni. Milih kelangan selayar tetap ketipa bil. Milih kelangan sakr tetap ketipa bil. Bilang milih wah nak telah nan ya. Nah, itulah masalah. Masalah tak marbutah. Bisa saja dibaca seperti itu. Nah, inilah dia Allahumma aslih umat Muhammad. Jadi doa yang kita pakai selawat islahul ummah, selawat si periri umat Nabi Muhammad. Periri melalui doa. Nah, ini salah satu yang kita amalkan. Itu kami amalkan alhamdulillah ya, karena ada perintah dari Al-Maghfur lah Bapak
Maulana Syekh. Ya, sekalipun melalui alam lain. Ya, waktu masih hidup, itulah tersuruh. Paling terjelasan faedahnya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Tapi tak kala beliau meninggal dunia, kok beda? Oh, hikmahnya ini. Ya, tapi mungkin itu khusus untuk saya atau orang lain, wallahu a'lam. Karena saran terbedait kanci dengan tertentu lewat alam lain ndek temaran tak terbedait kanci pak kardus payung ke mau borong mau BLT sih bangka ni aja mau maulah terbegejoh karena dimensi waktu yang sangat terbatas ndek temile-mile itu. Ya kayak Rabu kemarin apa itu wukuf zamani dan wukuf makani, wukuf adadi begitu, wukuf zamani dan wukuf adadi. Yang saya tahu seperti itu memang kita saya baca di kitabnya seperti itu. Yang namanya wukuf zamani, wukuf adadi, wayud. Di sanalah kita wukuf mentelah bilangan wirid sate baci. Apakah 5,000? Apakah 1,000? Wukufkan adatnya, wukufkan bilangan. Di sanalah kita wukufkan. Apa yang kita wukufkan? Jumlah bilangan bacaan. Dengan tujuan apa? Yang kita wukufkan pemendot adalah di hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemahaman yang kitab-kitab yang saya baca. Ternyata lebih molah malik. Semarang malak marang lebosawi apa tabada wukuf ada di artinya menoh berekengan, ndak berekengan kan jalah tahlil. Kan gitu kan? Nanti yang belum kok 1,000. Ya nah tutup 1,000, wah ungkah lupa terjadi. Zaman, waktu malam rebo doa atau zikir. Malam dengan nyiwa atau terami kan menoh. Malam dengan mitu tok te piluan tak zikir. Ya akal kiai separuh niwa nanti belu atas sikir. Karena dulang ketinggian lah. Atau di mana masakan dok lah. Atau di mana jari kupi. Sering terpesan menongkat. Orang litani misal ini tepat. Belu atas kiri tuan guru di mana masakan dok dan hasilnya. Lebih-lebih lamun anggota barisan Hizbullah warga NW udah tenat berisip di tuan guru ni. Nani tetap bekan tu nung. Ia seran berisip terpaksa. Ini terpaksa berisip. Kalau pada masa je pesik tanah haruan nuri kena kan. Nah pas ini datang Muhammadun masa keluar kau ni al-fatih. Uli tutup temenung. Begitu namanya amalan bacaan zikir kita masih diatur oleh waktu dan tempat. Yang namanya wukuf adadi, wukuf zamani, tidak kenal waktu, tidak kenal bilangan. Pire jari dendek rekeng rohane. Maka ieu batur gelanggang lamun kadus tasbih ja tole rekengan ka Allah Ta'ala dunia. Ternyata itu memang tingkat tinggi itu apa ya? Jamaah pengajian tingkat tinggi itu yang sudah namanya orang bisa mengamalkan wukuf adadi dan wukuf zaman. Setelah pelungguh yang seperti yang pelungguh pelaku elak nikam. Andai nek los zikir ismu zat ya lanjutkan aluran lanjutkan. Misalkan kan pelungguh suruh apa? Nafi isbat. Ilah ilah pelaku elak. Ternyata yang saangan tene milin ucap ismuzat lanjutan wah atur diri nohan. Okay. Sebenarnya kat kalian pelaku ela duduk tahiyat akhir zikir nabi isbahillah ilallah. Lagu ternyata atit belunggu ngengoh ke ismuzat lanjutan. Terus tergantung milin saangan tuah. Ada semilin menek doang. Tahan lah mun mele-mele jatah tahan. Nah itu pemahaman yang lebih sederhana, lebih ringkas, lebih molah-molah jelap teh pahaman, kan? Jelap teh mengerti, cuman pengamalannya lah yang ber
yang berat, pengamalannya lah yang sekat dan berat. Untuk atin nike mengingat, menyebut, berzikir dengan ismu zat tidak dibatasi oleh waktu, tidak juga dibatasi oleh oleh bilangan. Itu kan semakin tinggi itu ya, semakin luar biasa. Tentunya untuk meraih, mencapai ke hal itu tentu butuh kepada proses, tentu butuh kepada waktu. Dara dengan baru-baru nek sogol langan dalam tianina langsung nek bau kena, langsung nek rerek kena, langsung nek sampai makrifat kena. Oh, den melek no jaman sang. Jadi tidak ada ceritanya orang yang sampai kepada hakikatkah makrifat tanpa melalui yang namanya syariat, tanpa melalui yang namanya tarekat. Jadi bisa dikatakan ya kena mustahil doang. Kanggo kena mustahil soal arak doang pengecuali. Ada doang pengecuali yang sekedu. Ad-dunya mahallul istisna. Karena dunia ni ke arak doang sakte kecualian ilik dunia. Arak doang sekedu. Ya, jadi tapi secara aglabnya, secara biasanya adalah apa? Melalui syariat dulu, barulah ke tarekatnya. Seperti yang sering tiang sampaikan, arak doang salah paham. Yo berbeda dengan tuan guru ni sembahyang tarekat no ingat kedua hati doang. Angka iya lagu salah sin paham ya. Tersembahyang kadu awak, tersembahyang endah kadu ah, kadu hati. Ingat bahwanya tersembahyang dan awak sembahyang lagu hati tenambah. Dan awak tersembahyang lagu atin teja din solah bedang ke akalan imam tien ada yang jari-jari imam. Ini kan bahasa kasarnya keji pegawaian angan tekan. Pegawaian angan terkeji lagu pegawaian zahir ya solah. Ya tidak baik seperti itu. Memang secara syariatnya ya sah. Cuma namanya yang namanya tarekat itu adalah bahwa yang namanya sembahyang itu dengan ati maksud tersembahyang endah kadua hati. Jadi adin batin tergadu hati. Adin batin atau atin milu endah gawe sarang sembahyang. Itu saja berat. Berat dan sekat begitu. Karena kelas-kelas syariat saja belum kita lulus. Nah itu ada yang SMS saya. Yuk berbeda dah niakat yang menyedek disuruh sembahyang. Butuhan guru SMS dan ada salah sin paham sangat salah untuk cerita jaga kenan ya. Maksudnya adalah kita sembahyang juga, solat juga dengan hati, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada lebih atas lagi, lebih tinggi dari itu ada doang. Intinya luar biasa lah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. As-sabi'u ad-du'a'u 'alal khalqi fahfaz lisanaka 'anid du'a'i 'ala ahadin min khalqillah ta'ala wa in zalamaka. Yang ketujuh, kita wajib terjaga beweh tendaan baik du'aan dengan celaka. Fahfaz lisanaka, wajib terjaga ucapan 'anid du'a'i 'ala ahadin. Wajib terjaga ucapan ndak terbaik doaan salah sepuk manusia panjang Allah Ta'ala doaan lengik ndak baik. Wa in zalamaka, sekalipun dengan no zalimi, sekalipun dengan no cacin, sekalipun dengan no makin, sekalipun dengan no fitnah. Justru tatkala arak merik bersyukur mula. Apabila arak dengan merit, arak dengan caci, arak dengan maki, arak dengan lengiangan, apa tak syukuri? Tak syukuri bau ta'amalan hadis Nabi Nuh. Wa'fu amman zolamaka. Maafa dengan sawah zalimi. Soal ia syarat tama surga bighairi hisab. Sering tiang sampaikan hadis ni ke. Lupa menjaga pelunggum. Salah satun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahu Allahul jannah
bi rahmatihi sai-sai bau amalan sak telu dengan nuhasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahullahul jannata bi rahmatihi ya dengan sak tama surga bi ghairi hisab. Istilah ulama namanya bi ghairi hisab. Hasabahullahu hisaban yasira otomatis itulah yang bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab ardin de darah rokok ton de. Darah rokok do surga, berem doang arak. Bu apalagi rokok yang darah penyorak-penyorak saja itu jangan dianggap serius. Ada juga itu cabang bagian utara. Apa ni kena? Meneuni sopok tuan guru dengah ngaji apa pasal? Bapak Maulana se, ndik nek mele padait. Lek surga kanca ahli hisab. Hayu ni nak ngam berjarak-jarak. Atau ahli surga ndik nek tama ahli surga. Ahli hisab ndik nek tama surga. Ndik terkanca Maulana se lek surga. Apa ni kan segerah ni gampang nak syarat ke tanah surga ni kan ni. Itu dengan berjarak-jarak itu biasa itu namanya bahasa dakwah begitu. Khamrin lazzatin lisyaribin. Katakan nama dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an bahwa di surga lama ada khamr, berem bahasa itu. Itu lazzatin lisyaribin yang sangat nikmat sebagai minuman ahli surga. Dalam hadis dijelaskan man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil jannati au fil akhirati. Sai-sai wah enam berem lek dunia dia tercalet isi Allah taala leh mak ele akhirat. Berarti berem aja dijelaskan dalam Al-Qur'an ada. Bu apalagi sekedar rokok cerutu leh. Cuma dengan berjarak. Kenapa? Apa sini penyalak anda matu ni? Suruh kena lalu jok neraka. Lalu peta. Peta barat. Oh neraka leh peta api tu daratih. Nah, itu istilahnya dengan berjarak. Berjarak saja itu. Tak serius ini. Biasa. Itu ya. Untuk memancing sang arah terbuya ngandut jaga. Arah terbuya macam lah. Itulah akal tuan guru itu. Tapi akal yang yang bagus itu, tidak apa-apa untuk merangsang pendengaran para hadirin. Pia cerita-cerita sama marak baru itu. Ya, macam-macam lah intinya. Tuan guru, tuan guru, berjarak saja itu. Padahal secara hukumnya banyak kan tuan guru yang kuris bawahnya. Itu lebih besar dosanya ketimbang orang ngudut. Jauh lebih besar. Okey lah sekarang kita mengatakan makruh, rokok makruh, kuris bauk pun endah makruh. Hanya di mazhab Syafi'i mengatakan kuris bauk makruh. Mazhab lain ya haram. Karena jelas sekali Nabi itu memerintahkan waful luha wa qassas syawarib. Biarkan baukmu gunting semetmu. Itu jelas hadisnya. Kalau rokok mana ada larangan di Al-Qur'an? Di hadis yang namanya rokok. Narak rokok kan uwi narak rokok ni ke kan? Wiwi narak surya. Wiwi narak kelobot. Wiwi narak mako senang. Mako apa yang mako suli. Mako apa yang haranan itu? Ganjang apa haranan. Kan kemarin ada itu. Ya? Nah itulah dia. Jelas kalau kuris bau atau kuris semen itu juga dosa juga itu. Andaikan orang yang mengatakan makruh. Iya. Andaikan pendapat dengan kuris bau, kuris semet makruh. Jauh dengan kuris semet, kuris bau lebih makruh kanci dengan ngudut. Apa sebab lagu dengan ngudut kan 2 menit tinggal wek makruh bututu. Lagu lagu semet, pire jeluk, pire minggu, pire bulan. Nah inilah orang-orang yang sekedar membaca. Orang-orang yang sekedar membaca. Orang-orang yang sekedar mendengar. Begitulah dia. Itu kasihan tuan guru atau ustaz-ustaz yang bahas masalah itu dia lupa. Ternyata ni wakuris bawang kawin ya. Akaknya lucu saya lihat itu. Intinya terlalu banyak hal-hal yang dimakruhkan kita tidak bisa menghindari.
banyak yang dimakruhkan. Kaduk tangkung di putih, di polos, wah makruh nanu. Kanduk berok malik paling parah. Apa sebab? Karena jari darah daging nanu. Bawang katak, acar, sama mambu-mambu nanu, makruh itu sudah. Sampai telarang sidi-sidi Nabi, pala ya karabanna masjidan. Ndak mbahi liti-liti, tak usah sembahyang ini. Anu kemenggah di sidi Nabi, tipak tiang pelunggu, bisa keluar bawang katak. Bawang, berok, termasuklah berok. Kalau mau darat bawang, berok kan tak enak itu. Buat apa jari namun keluar berok, keluar bawang, kan darah daging jari. Namun pendek ini jadi darah daging. Nggak bisa. Nah inilah yang hal-hal yang mungkin perlu pelunggu kita semua pahami. Itu lebih bahaya. Jadi tidak sampaian hukum sementara sabut gawes itu lebih parah malik. Kacik sabut sampai sampaian. Kan lucu orang yang paham ngerti hukum. Ia istilah bahasa gelangan dengan makih lalu. Dan sadar pegawaian ini sendiri adalah lebih dari itu. Nah, begitulah. Alhasil begitulah kesimpulannya, banyak hal yang kita tidak bisa hindari. Ya, out de rambo makruh, hendan makruh doang. Tiang pelogoh mandi belondan, padahal dalam jeting mak makruh hendan. Terlalu banyak makruh. Sudah siang jelaskan masalah hal-hal yang dimakruhkan. Nah, jadi jangan karena kita lihat, karena ada unsur apalah, ambisi atau apa, sehingga salah doang dengar lagu lupa. Ini ya bang, ya kena, ya. Karena musuh atau saingan itu adalah tuan guru ngudut, bunyi dia ngudut. Lagu ini nasi, bawah kan, ya pun tak dia bodoh, bah. Boleh, saya doang bawah, kawinan, ini lah. Ada ambisi saja ini, ya. Tidak berpatua karena, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wahfaz lisanika 'ala du'a'i 'ala ahadin min khalqika wa in zalamaka. Sekalipun dengan zalimin, aniaya, silakan doakan dengan kebaikan. Ya, makanya seperti yang tiang katakan tadi, arak dengan zalimi dengan merik bersyukur, mau amalan hadis satelu waruno. Sai-sai bau amalan satelu nek tama surga bigari hisab. Pertama adalah antak fu'a amman zalamaka. Maafan dengan sawah zalimi, maafan, al-fatihah, seperti itu. Waktu tiada aman haramaka, tanjak dengan sepelit-pelit itu. Jangan baik, tanjak yang pegawai ini ares-ares kan darah. Undang dengan sendewa undang. Memang berat dong, yang darah ringan. Barulah yang namanya, apa namanya, antasila man koto'aka. Sapak kewak petak dengan sendi sapak itu. Sedek kewak. Ya, lalu pe. Alhamdulillah tiang pribadi itu lebih banyak mencari patuh dengan orang yang benci kepada saya. Bisa dia mendemat. Halo, kalau peta. Assalamualaikum, berembe. Ini dua, menurut kan. Aman. Berarti itu dakwah yang luar biasa. Ya. Nah, kalau ada peta dengan bagus, ya setelah pun tahu amalan. Gira, ngeliti jauh antar ambon, gira, ngeliti jauh antar kupi. Biasa, no, ya. Tapi tak kalah kita cari sapak petak dengan sedik kewat. Hai, inilah yang bisa mengamalkan al-hadis. Nah, itulah. Piran tiap bau amalan hadis baru no, apa bila entar dengan meri teh. Entar dengan meri, entar dengan zalimin sai teh maafan. Nah, itu sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Untuk jika ada orang yang menzalimi kita, menganiaya kita, justru kita bisa ia syarat sebab tiap bau amalan hadis sabaru. Lagu aneh niat bau amalan nani masjid bajang masjid sehat masjid kuat betak sang lemak ya dah timpus ya. Ya dah timpus lemak kan mana balong kena aneh boleh kemaafan ikhlasan seperti. Nah nanti kalau pelobong ada nasib pergi umrah jurun Ka'bah tok berikrar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dulu amalkan di Mekah Al-Mukarramah pas di hadapan Ka'bah arah mizab mekinan mizab pancoran masnu di Hijr Ismail kan setelah Hajarul Aswad nah barak bola nenene iya namanya Hijr Ismail
Pancoran emas no iaran nizab bahasa Arab. Pancoran emas bahasa itu. Setengah timbang jaga emas no. Teluk no 60. Ya, atas tauk ni tebal ni dah. Nah, janganlah kami berikrar bahwa ikhlas kami memaafkan siapapun yang telah menyakiti, menzalimi diri kaji Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kan tanya enam tanya hari ini. Nanti tak balas dendam, kadus baku tak balas dendam. Namut baku balas dendam meda kan. Hanya maut sakit tak? Sakit tangan doang. Maut dapat, maut rugi dunia, rugi akhir. Baik kita maafkan. Mungkin saat itu nih maut sang lemal. Berduit makam noh malik. Saat tercerita, saat berdengar. Bantengangan. Taik darat mungkin saat itu. Mungkin sang lema sejelur dua jelur. Sang lema jaga piran, jaga. Asal tuah tahu ilmu noh juru. Asal tuah tak tahu. Sehingga arah waktu nantinya untuk bisa kita amalkan. Nah inilah dia kata Imam Ghazali, wa in zalamaka, sekalipun orang itu menzalimimu, tetap harus kita ikhlas untuk mendoakan dia agar terbuka atiangan pikiran isi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran tarekat seperti itu. Inilah ajaran tasawuf. Inilah ajaran Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Pakil amrahu ilallahi ta'ala, serahkan permasalahannya kepada Allah. Dengan sawah zalimin, serahkan permasalahannya kepada Allah. Nak nita milu jari panitia surga. Nak nita milu jari panitia neraka. Bisa saja saat itu dia kejam. Bisa saja saat itu dia zalim. Tapi di hari-hari yang datang, dia dibukakan pintu hatinya oleh Allah sehingga yang dia lakukan adalah hal-hal yang baik. Bisa saja saat itu seperti itu dia keadaannya. Siapa tahu besok dia menjadi orang hebat, menjadi ahli makrifat misal. Bisa saja seperti itu. Seperti siapa cerita lupa sih namanya, Adham pada salah namanya. Singkat cerita, beliau itu salah satu, ini tokoh Ibrahim bin Adham, masyhur itu di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tarekat disebut nama Ibrahim bin Adham. Beliau ini dulu masa mudanya ada rampok jari, begal jari, darah butuh jagung batur, pekel pokok. Preman gawe lagu tau hebat ndek mesa. Apa sabun baut benge batur. Ya. Boye nek batur miskin, boye nek dengan ndara engkaken nek mati kelapahan lalu petak bisa sugih-sugih wae. Lalu. Jadi bukan hanya untuk pribadinya. Karena terlalu banyak kriminal sabun gawe, kesalahan-kesalahan sabun gawe. Wah, pendaan paling duwe wah. Milin gangguin pin duwe kari. Wah, lain niat noh ni. Ya. Wah, pendaan pite bembe. Kari ipin bembe milin pite kari. Taiklah le tembok. Tatkala taik le tembok, penyengkar balik, lambah. Barulah dengar suara. Bila mana datang suara, dia tidak tahu. Alam yakni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Piran wayen angan nam tie enget nenek. Angka bembek doang li angan. Angka ipin bembek doang lain angan. Ia arti teguran ayat baru. Wayem nani wah ati menu engat Allah li zikrillah, untuk engat tiba Allah. Kandengan bun maling awak kepe sebab karena li angan nenu apa barang samilin paling nenu kan. Awak tene bun gawe jahat, bun nipu karena li akan ati to perencanaan jun. Ati nenu ye wai si nenu mano jagung apa salahnya baru untuk gawe si awak.
Nah, tetegur alam yakni lillazina amanu an takhsha'a qulub ati qulub qulbun qalbi tersebut le ayat. Ibun basen ite piran waye mate menoh ingat Allah. Waye nani angan nanti ingat Allah. Tatkala dengah ayat nula teri le man tembok nu palang. Kaget. Lah tenjo tesida ya. Mereka ini ceritain batu ruah maling, enggak nih manusia lah. Apa namanya, kadal, ngeruit, dan perasa-rasa. Perasa-rasa tertepok lenganmu. Buat apa lagi suara? Berharap maling. Jatuh dia pingsan karena kagetnya. Syarat itulah sebabnya dia bertaubat. Bertaubat. Kerisak diri. Sampailah dia menjadi ahli sufi, ahli tasawuf, ahli tarekat ternama dunia. Ibrahim bin Adham. Begitulah dia. Nah, ia buat terkena terperajah, terperingat si Imam Ghazali, pakil amrahu ilallahi ta'ala. Serahan ruun permasalahan, ruun kezaliman, tiba Allah. Berapa banyak orang yang zalim, ternyata dia lebih hebat daripada orang yang tidak zalim. Demikian juga sebaliknya, berapa banyak orang yang saleh pacu, ternyata di akhirnya na'udzubillah, summa na'udzubillah, terbalik menjadi orang zalim. Orang zalim. Nah, itulah makanya jangan sami Imam Al-Ghazali menekankan, mewajibkan kepada kita semua, pakil amrahu ilal ilallah, serahkan permasalahannya kepada Allah. Lagun din berarti teboye dengan bengel anak telik milih ngaji, anak ni milih sekolah, murid telik tamu, serahkan permasalahannya kepada Allah. Bahaya dah ni. Ya. Ndak menoe lah. Yaran ya apa namanya tersuap taran di taran tasawuf yarinan. Ya. Yaran dengan tersuap. Ya, harus makanya selalu kita kolaborasikan. Harus tetap tepesupuk antara syariat kanje tarekat ini. Pekih kanje tasawuf lin bau terpisahan. Harus berjalan. Baru terkena. Ya. Baru kena. Menganggap diri hakikat cuma piwal dengan syariat tidak bisa. Seperti wasiat al-makurlah bapak Maulana Syekh. Apa wasiat bapak Maulana Syekh? Banyak sekali membisikkan hakikat. Padahal mereka buta syariat. Bilang pengajian hakikat, bilang pengajian mubasyirat misalnya. Tapi mereka buta syariat. Pekih lin tahu. Segala ke marabaru no. Murid netamu, murid anak biji jari ni sembahyang, serahkan permasalahannya kepada Allah. Ya, sehingga awam banyak terpikat menjadi zindik, menjadi sesat. Nah itulah pesan wasiatnya beliau. Memang hakikat nun yang terbicaraan sebenarnya, ya, di tersampian li umum sebenarnya. Itu etikanya, itu adab daripada orang ngaji-ngaji dalam ini. Ini terbahasan lalu lah. Ya. Ya. Banyak sekali membisikkan hakikat. Hadina mengajarkan hakikat. Ini hakikat. Ini makrifat. Ini mubasyirat kalau istilah sekarang. Sekedik-kedik mubasyirat. Sekedik-kedik mimpi. Macam. Jadi barang jualan. Padahal dia buta syariat. Jadi lamun buta syariat dia ada. Baut kena buta nu hakikat nu ya. Jadi itulah sebagai barometer. Apakah orang itu benar hakikat atau tidak? Syaratnya dia harus melek, harus paham tentang syariat. Sehingga awam banyak terpikat, mesti jadi korban dengan awam. Itu sebodoh-bodoh jelah luar biasa. Hebat, keramat guru tu marauni batur lain. Ya. Apa dulu ini cerita dari guru kita Tuan Guru Muhammad Yasin dulu kan sering ngaji di Lepak dulu. Sering ngaji di Surabaya beliau. Lama dia ngaji di Pancor dulu. Singkat cerita arah Tuan Guru sering terparan keramat.
tundangan Maulid Mi'raj. Datang tukang pesilat cari layak itu kan. Tukang solo jagarannya. Datang tukang solo, datang tukang tutut. Munasah tuan guru, acara pelongoh mangkin elektrik untuk Maulid Mi'raj. Oh, dan mana berjuluh betul? Berjuluh. Berjuluh, masih peladeh ni kan cerita. Oleh, iya sarang guru aran perintah kalanggih doang, betul kan? Yeh. Lampaklah murid ini oleh. Lampak seluruh murid cemoh lalu bahwa, terjawab bahwa mau ni hadir tuan guru. Tuan guru. Singkat cerita apa yang terjadi. Bu mo guru ni si serin teparan keramat bandar endaan pelai langan tengah maku. Sampin telingah dengan segebuh maku, bau maku sedih seli. Pelai babar-abar. Langan tengah maku bah. Batur. Apa tujuan adik ni tuan guru ni juluhan sampai masjid ketimbang saliti nyolo baru tu. Kan ia tujuan anu. Tentu memang juluan guru tuan guru ni sampai kepada pengajian. Murid ni masih di tengah jalan. Tuan guru nuah sampai tujuan. Bu apo ni bercerita tukang solo, tukang tutup. Keramat guru ni. Nen tahu dengan benda anak memang tengah mah. Akhir jadi menyebar cerita ni ke masya Allah no bayi undang lima keramat itu jadi saksi sampailah terdengar cerita si dengan apa namanya dengan buruh mah. Oh iya sak benda anak reply batal cerita ni. Batal cerita jari ini. Aduh akal orang mau kerah. Ini ya kemarin ni lagi ni dua minggu yang lalu cerita ni mirip-mirip cerita ni ya. Arak dengan milik teparan hebat, milik teparan keramat tahun tarik keris pusaka. Keris laik-laik embih jaga nu tahun kena tarik nu ni ya. Akal batur milik keramat. Ni sembalun untuk kejadian. Panitia pengajian cerita. Satu kang epin apa namanya epin rau kan yakin merau. Buarak boyan suku kanak bajang datang selalu nintin wah nintin apa gawe kanak lugu mesan desa pada boya jauh nintin tahu entan tanjak keris tole sa kebon eli ragu nintin tahu no sekian jelo bun tahu singkat cerita nah lek malam malam nu kelemak lalu tuka keris ke malam ada dengan wirid lu kecin wirid menyan harus menyan apa jaga arah ya. Kancin harus menik, harus narik basah. Eh, macam wadah ngakalan. Nah, mau lah narik keris itu. Mau narik keris. Nah, jadi ribut. Eh, luar biasa. Narik keris. Narik. Saya milih sumbang. Pilih sumbangan. Semenik judi. Jadi viral basenan. Jadi buat bibir. Buat bibir. Jadi cerita bila ngebuk lah membasen dengan ini. Itu ya. Akhirnya sampailah cerita nojok ipin rau. Ide rau sidin arak keris tetan, arak keris bau dicabut tu. Oh iya, sakale mak bubuyen no berarti uni. Aduh ajak-ajak doang. Wah, tahu ah. Tahu akal. Lah begitulah. Dari zaman Al-Maghfur lah juga bis banyak seperti lemah layak lah menino ya. Lemah layak menino ah. Meniara. Jadi tidak heran apalagi sekarang sudah akhir zaman. Nah, makanya beliau sudah banyak berpesan melalui wasiat renungan masanya bahwa banyak sekali membisikkan hakikat padahal mereka buta syariat. Namun buta syariat ya apalagi tarekat. Sembahyang kelas syariat dolit man lulus apalagi gerak-gerak gaya masya Allah. Ingat di Allah. Oh, ini. Zikir secara syariat dengan lisan, zikir dengan tarekat dengan hati, zikir dengan hakikat adalah rasi. Nah, barulah makrifat dengan musyahadah. Berat Malik kan merasa berdaid, merasa beridap, musyahadah nyaksian. Nah, berat lu pulung mungkin. Datu bergaya lemak. Syariat dan ikmalu lu zikir. Lah semena baru zikir saat mulai na pai telor. Lamun na pai telor kangeng hangan Tuhan kan.
Bida lompat kau ni. Ngengoh hangat tu jok loh. Arat demak lompat lagu hangat tetap eh. Ingatkan hebat jari itu ya. Luar biasa itu. Nah, itulah makanya syariat ini adalah dasar. Sehingga awam banyak terpikat menjadi zindik, menjadi sesat. Zindik ruin doang is Islam. Lagu pegawaian jandin is Islam. Buat nanti di Jumat sembahyang si ati doang jauh dendek ke penggitan Nabi. Mbi tanti tahu sembahyang, mbi tanti boya Nabi takbir, mbi tanti tahu bacaan Nabi. Lamut ndek saksian di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga itu namanya zindik, ruwet doang Islam, lagu pegawaian din Islam. Lamun pasek zahir doang Islam, lagu ati nanti Islam. Awak jak masya Allah belilit marak tiang. Nyapu teman-teman kan? Tasbih lima teman-teman kan? Lagu atin rengik. Kejam, keji, iri, dengki. Dendam dalam hatinya. Itu namanya apa? Pasek. Ada rata-rata pasek itu doang hidapnya ke sembahyang. Rata, terutama musim terawih ini. Rata pasek kangen. Raden ngomeh ngenyang angan tilai imam ngerum raden itu namanya apa pasek. Nah, menjadi zindik dan menjadi otomatis sesat lah jadinya. Orang yang bodoh menjadi korban dipermain-mainkan tidak karuan. Syarat bodoh wahana lagu pedaya. Memang benarlah ajaran Tuhan. Yang paling bahaya alimul lisan. Memang itu yang paling bahaya adalah hanya di ucapan. Lidahnya alim, lidahnya berbicara hebat, tapi pegawaiannya tidak berbicara hebat. Itu namanya alimul lisan. Islah pun bakat ini hari ini ya. Nanti dengan bakat, ide bakat ini. Akan dengan bakat, ide sama. Ide sabakatnya ke sembahyang ruwet doang sembahyang lagu atit nit milu sembah sembahyang pasek tentaran anu nggih ulun doang bekecopong tangkung doang putik lagu atiangan tendek ne bekecopong atiangan tendek putik kan mano ah usai bakat jarin dengan bakat ide no bakat jarin kan mano masyaallah makanya wajarlah. Desida Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan tiang pelumbung sami untuk kita beristighfar. Terus menerus kita istighfarkan anggota kita yang 14 karena ialah yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia bermaksiat Malik selain 14? Terutama apa? Terutama hati itu. Makanya dalam setiap bacaan amalan-amalan sepaling luwih nu untuk hati. Misal istighfar selain-lain 1000 hanya latifatul qalbi yang 5000. Demikian juga zikir-zikir yang lainnya. Nah, wajar seperti itu karena muaranya pemicu utama adalah qalbi tiang pelumbung sami ini. Fabil hadis. Di dalam hadis dijelaskan bahwa innal mazluma liyadu ala zalimihi hatta yukafiyahu summa yabqa lizzalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Dalam hadis dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang dizalimi itu akan berdoa kepada, akan menuntut nanti kepada orang yang menzaliminya. Kepada orang yang zalim. Orang yang dizalimi menuntut kepada orang yang menzaliminya. Hatta yukafiyahu adin pada-pada dan mau lemah. Summa yabqa lizzalimi fadlun indahu. Kemudian masih ada sisa pada orang yang zalim itu. Kelebihan zalimnya. Itulah yang akan dituntut nanti di hari hari kiamat. Dengan sakte zalimi maupun dengan ya, orang yang zalim itu. Siapa yang dituntut? Orang yang zalim. Siapa yang menuntutnya? Yang dia zalimi. Dengan zalim Malik itu zalimi, kan?
dengan gawe salah Malik teduan pelo. Ha tertuntut tendah itulah. Itulah mak elok ya. Kiamat auzubillah. Ya. Jadi intinya poinnya kepada bahwa lidah lisan kita ini kita jaga, jangan sampai mendoakan orang kepada kecelakaan. Lamunah kelolosan jauhin di taurim. Wah longgar nuhan doya ya disipin nanti. Nanti kita tebus dengan istighfar. Ya makanya ilmu seperti ini tidak cukup hanya diterima, tapi juga harus diketahui ilmunya. Lamun dia terbaca ya kan gampang ni baca ni cara ni berat. Lagu ilmu nu tak berat. Mara ikhlas kan sembilan bau sedetik. Ikhlas wah apal tuan. Latifatul qalbi ni amal wah apa. Ni doa munajat apa gampang. Tapi ilmunya lah yang berat. Watawala ba'dun nasi lisanahu alal hajjaj ibni Yusuf as-Saqafi. Faqala ba'du salaf inna Allah la yantaqimu lil hajjaji mimman ta'arrada lahu bilisanihi kama yantaqimu minal hajjaji liman zolamahum. Sebagian orang memanjangkan lidahnya, maksudnya mengkritisi, mencaci Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf ini adalah pemerintah yang arogan. Kalau bahasa kita di masa bin zaman pemerintahan Muawiyah Bani Umayyah itu yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Ya bahasa kita ya ndin paculah. Amirun alimun lakinnahu zalimun. Kata Imam Nawawi. Yang namanya Hajjaj bin Yusuf itu adalah orangnya pandai, cerdas dia, akan tetapi zalim. Ya, pemerintah, penguasa, cerdas, lagu zalim. Sehingga dikritisi oleh orang. Dicaci, dimaki oleh orang. Sekalipun demikian zaman. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala juga nantinya akan mengazab. Sebagaimana halnya mengazab orang yang mencaci Hajjaj itu, sebagaimana halnya Hajjaj itu juga dicaci. Hajjaj ini memang din pacu. Dengan zalim Hajjaj jelas dapat azab. Marantan sata azab Hajjaj sandi pacu, ye endah entan nek ta azab dengan sat caci maki duluan lenge bagi Hajjaj. Itulah maksud daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Terus bagaimana? Doakan dia, doakan kebaikan aja. Serahkan permasalahannya kepada Allah. Seperti ini kata nasihat Sayyid Ahmad Ar-Ruqaimi. Sayyid Ruqaimi, beliau alim, guru di Madrasah Salafiyah. Bapaknya Dr. Sayyid Muhammad Ruqaimi Sogir, girang litihul tahnu. Girang litih Lombok kan sudah ke sini juga hadir. Ngaya bijen paling kodik nanu mamu. Mesan jadi doktor. Bin doktor Quran, bin doktor usul fikih tuli Mesir, tu Kairo. Wiwi yang selesai. Yang selalu umrah wi no bulan Ramadan no masih ne urus disertasinya estelu itu tutu lah bangkit. Beliau penjelasannya ceritain beliau doktor sudah di Al-Qur'an sudah selesai doktor Al-Qur'an. Karing doktor dalam usul fikih. Jadi usul fikih no ilmu paling berat dan ilmu paling sekat yang namanya ilmu usul fikih. Beliau sudah doktor luar biasa. Waktu ngaji-ngaji le mami le bapak ni ya masih SD lah. Segode. Tapi sekarang masa Allah dia lebih hebat daripada orang-orang yang ngaji di bapaknya. Cekat, pinter, cerdas, luar biasa. Bin Sayyid Malik, bapaknya dengan alim. Nah, apa kata bapaknya? Damon
jarabai ma'damun jarabaina ashabi nabiyina la nulawwisu bihi alsinatana. Darah yang mengalir, yang berceceran, yang terjadi di zaman sahabat-sahabat Nabi, ndak yesit kotori lidah kita sendiri. Apa karena biarkan sudah itu kan sahabat-sahabat lo gom ya sahabat luar. Siti Aisyah perang kaki Sayyidina Ali. Saya Siti Aisyah. Sila jadi Siti Aisyah bini An Nabi. Saya Sayyidina Ali, yaitu menantunya Rasul. Mentawa ayah menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merarik aja Siti Fatimah. Perang oleh perang Siffin. Berapa sahabat-sahabat korban. Itu yang terjadi zaman sahabat. Lebih kejam lagi setelah Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Hussein. Cucunya Nabi, palang belung Sayyidina Hussein. Itu di zaman Yazid bin Muawiyah. Lebih parah lagi permasalahan. Nah, darah yang tercecer di zadi yang terjadi pada diri sahabat-sahabat Nabi, ndak yesite premong elak tersendiri. Nah, itu kata beliau. Terus bagaimana? Pakil amrahu ilallah. Serahkan permasalahannya kepada Allah. Nah, iyalah nasihat yang saya ingat dari beliau, masya Allah, luar biasa. Nah, jadi insya Allah, mudah-mudahan dengan sebab kita mengaji, dinasehati oleh Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin.